Ya masuk. Misi Pak. Ya. Pak cari saya. Oh iya. Silakan masuk. Ada apa ya Pak? Iya ada yang ingin saya bicarakan terkait dengan penjualan proteksi kamu, operator sama asesoris. Emang kenapa ya Pak sama penjualan saya? Saya ada jualan kok. Iya memang ada penjualan, tetapi kalau dilihat penjualan kamu tidak sesuai dengan target yang diberikan serta rata-ratanya masih di bawah teman-teman kamu yang lainnya. Oh iya Pak. Menurut kamu kenapa bisa seperti itu? Saya tuh sudah nawarin Pak, cuman seringnya customer-nya nggak mau, kan gak enak juga kalau saya paksa. Oke. Dan menurut kamu kalau misalkan customer sudah menolak, apa yang harus kamu lakukan? Ya gimana ya Pak, maksa juga nggak enak Pak sama orangnya. Kamu ingat nggak waktu kamu masih pertama masuk terus kamu tandem dan melihat teman senior kamu ketika mereka ditolak oleh customer, apa yang mereka lakukan? Oh iya waktu itu si Jaka sih, dia mah enaknya orangnya enak Pak, gampang bujuk customer, terus produk-produknya juga menguasai banget, jadi dia tahu celah buat jualannya. Oke, dan menurut kamu, kenapa kamu nggak bisa seperti itu? Dan gimana dengan product knowledge kamu? Nah iya sih Pak, saya kan orangnya nggak enakan. Terus kalau product knowledge juga belum terlalu menguasai sih Pak. Sebenarnya udah di training, cuman ya gitu, kadang masih suka bingung buat praktekinnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari rasa nggak enakan kamu. Menurut kamu, seorang sales itu ketika menghadapi penolakan, harusnya mempunyai pola pikir seperti apa? Ya harusnya sih tetap berusaha buat jual produknya Pak. Saya juga udah coba sih, cuman itu masih belum berhasil juga. Oke. Kemarin siang kamu jualan ke siapa ya? Kemarin ke ojek online Pak. Oke. Produk yang kamu tawarin ke dia apa? Speaker aktif. Dan menurut kamu ojek online tersebut butuh? Nggak tahu sih Pak. Cuman kebetulan lagi promo, jadi udah saya tawarin aja speakernya. Seharusnya. Kamu harus bisa melihat kebutuhan si customer-nya. Pasti customer akan membeli sesuai dengan kebutuhannya. Terus setelah itu ada ibu-ibu yang datang. Ada yang salah nggak dengan penjualan kamu? Oh iya Pak, kemarin saya nawarin paket operator. Cuma ibunya minta penjelasan dan saya nggak bisa menjelaskan. Jadi saya minta bantuan dia kalau buat ngejelasin. Oke, nah harusnya kamu bisa lebih menjelaskan kepada ibu-ibu itu tersebut agar lebih meyakinkan ke ibunya. Oh, iya Pak. Oke. Sekarang saya jadi customer, kamu jadi RO ya. Dan saya adalah seorang customer yang ingin beli handphone dan saya suka berolahraga. Kira-kira produk apa yang ingin kamu tawarkan pada saya? Kalau Bapak yang suka olahraga sih, saya pasti tawarinnya headphone Bluetooth sama memory card. Oke. Kenapa headphone Bluetooth dan memory card? Kalau headphone Bluetooth sih biar pas dia olahraga lebih gampang kalau buat dengerin lagunya. Dan memory card dia bisa memuat lebih banyak buat lagu yang dia dengerin. Nah, itu kamu tahu. Saya juga dulu begitu. Saya ketika ketemu dengan customer, terkadang saya bingung produk apa yang cocok dengan customer-nya dan juga saya juga nggak enakan orangnya. Tapi saya yakin dengan kamu belajar role play terus juga berlatih dengan senior kamu, pasti kamu akan bisa kok. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Bapak bisa bantu saya nggak? Oke, pasti akan saya bantu. Nah, sedangkan mengenai untuk product knowledge. Menurut kamu di mana kamu bisa mencari tahu tentang product knowledge? Dari Lip sih Pak. Dari Lip? Iya. Oke, selain kalau di Lip apa lagi yang kamu bisa temuin selain product knowledge tersebut? Apa lagi ya Pak ya? Pernah buka nggak? Coba buka dulu sekarang Lipnya. Oh iya di sini ada kebutuhan pelanggan juga Pak. Nah jadi selain kamu belajar tentang product knowledge di dalam Lip, kamu juga bisa belajar tentang bagaimana kebutuhan pelanggan itu kamu bisa ketahui ya. Selain ini ada lagi nggak yang bisa saya bantu? Paling latihannya sih Pak, udah bener atau belumnya? Kalau untuk itu kan saya nggak selamanya akan ada di toko. Nanti saya akan tugaskan staff senior untuk selalu membantu kamu akan hal itu. Tapi ketika saya ada di toko saya pasti akan bantu kamu. Oke Pak, kalau gitu terima kasih, saya pasti akan banyak berlatih sama senior saya. Jadi kamu tahu ya apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya akan belajar dari Lip sama banyak latihan juga Pak. Apa yang dilatih? Sama, biar lebih persuasif aja, bisa lebih dekat sama customer, jadi bisa jual produk lebih mudah juga. Terus untuk product knowledge-nya lebih dikuasain biar bisa kasih informasi yang tepat buat customer. Jadi sepakat ya, kamu akan berlatih menggunakan Lip serta staff senior kamu ya. Iya, betul Pak. Setelah ini saya akan
minta bantuan senior untuk banyak berlatih. Mulai kapan? Sore ini, Pak. Oke, tapi jangan lupa, kalau misalkan nanti staff senior yang nggak bisa membantu kamu, kamu bisa hubungi saya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, dukungannya. Kamu adalah tim saya. Keberhasilan kamu adalah keberhasilan saya juga. Saya melihat kamu memiliki potensi, dan kemampuan berjualan kamu juga sangat baik. Cuma tinggal dilatih aja. Ya, Pak, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi ya. Ada concern lainnya nggak? Saya, Pak, justru yang terima kasih. Yang untuk sementara ini cukup sih, Pak. Oke, terima kasih ya.